ini ya. Dan itu yang tadi diinspirasi dari Bang Hamdan, yaitu dia tahu bagaimana cinta, kisah percintaan saya dengan Habib Zaid dan Abah gitu. Jadi dia itu waktu saya dubbing tuh sampai nangis dia, luar biasa. Itulah sekelumit cerita sedikit. Jadi memang lama sudah disiapkan dan dia tidak mau, nggak mau kasih nyanyi yang lain. Ini adalah khusus saya ciptakan untuk Umi gitu. Dan kalau untuk yang kedua ini lagu baru ya Umi? Dua-duanya lagu baru. Ya. Enggak, maksudnya baru di. Betul. Tapi itu juga kejadiannya sebelum pandemi juga. Jadi nggak tahu gimana. Terus Mas Nanang Swito itu pengen banget gitu. Setelah dia ciptakan untuk siapa namanya Rita Sugiarto oleh-oleh ya. Jadi mungkin dia lagi kepengen barangkali karakter ini barangkali dari penyanyi-penyanyi. Tapi memang pertama saya lihat contoh lagu Bosan Mengalah ini digaet sama Yuyun, Yunita Ababil. Dan banyak yang khawatir karena nanti ini zatnya Mbak Rita Sugiarto. Jadi dia khawatir nanti saya takut bawahnya lagu ini karakternya sama-sama dia gitu loh. Tapi ternyata alhamdulillah banyak saya juga bilang udah percaya aja. Kalau Umi ya tetap Umi Alfi gitu. Ya itulah. Jadi saya waktu itu dikontrol sama Mas Nanangnya. Tapi saya enggak puas. Jadi saya bilang saya memang selamanya saya kalau dubbing suara saya perhatiin di mana yang belum saya kasih racun, racunnya. Jadi memang belum sak ke hati. Jadi saya bilang Mas Nanang, saya mau ulang ini lagu, tapi tanpa you nggak apa-apa ya. Oh iya Umi, gini. Akhirnya, alhamdulillah dia puas banget setelah itu. Karena memang saya nggak pernah dubbing, tetetetetetet cepat-cepat nggak. Jadi saya habis dubbing, saya dengerin dulu di mana kira-kira notasinya sudah betul apa tidak, gitu. Terus bagaimana kemauan karakter dari lagu tersebut? Karena walaupun bagaimana lagu itu dibilang dangdut terus harus banyak cengkok, enggak, ada tempat-tempatnya, ada hukum-hukumnya. Yang penting kita menyanyi dengan jujur. Jadi bagaimana kemauan lagu itu supaya gimana ngenakinnya, istilahnya kalau saya asem yang belum bumbu-bumbuan ya kan, dan kita harus tahu. Dan itu alhamdulillah otomatis meluncur dengan sendirinya dan alhamdulillah Mas Nanang puas dengan lagu ini. Insya Allah juga bisa membuat puas para pencinta kita semua. Di luar negeri tentunya. Iya, pastinya ya. Amin. Oke. Okay. Sudah terkonfirmasi lagu baru yang sama sekali belum pernah dikomersialkan, tapi lagu ini memang direkam sebelum pandemi, ya. Oke, okay. Bagaimana dengan Bunda Inul, Mawar Putih dan juga Seperti Pelangi? Iya, kalau saya Mawar Putih memang sudah tampil duluan, tapi itu juga belum terlalu lama dan lagu Seindah Pelangi semuanya juga masih fresh. Masih baru dan memang membuat sesuatu yang berbeda itu adalah harapan saya. Karena saya melihat bahwa prospek untuk membuat lagu-lagu yang klasik, yang grande itu memang. Dan juga liriknya juga berbobot, saya pengennya seperti itu dan itu sudah terbukti. Dan responnya juga cukup bagus dan mudah-mudahan kedepannya saya pengen bikin karya yang banyak juga biar nanti di masa-masa yang akan datang lagu-lagu saya juga bisa dinikmati oleh adik-adik saya, anak-anak saya juga. Oke, Seindah Pelangi direkam sebelum pandemi? Ya, sebenarnya Seindah Pelangi ini sudah 1 tahun, mungkin 2 tahun ya. 2 tahun dan itu masih tersimpan di studio, belum sempat keluar. Dan kenapa yang muncul hingga baru sekarang? Dan yang muncul duluan malah Mawar Putih, sebenarnya Mawar Putih justru baru gitu. Lagu Seindah Pelangi ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu, tapi karena aku melihat banyak respon, sebenarnya waktu kemarin itu juga belum ada video klipnya, jadi incip-incip gitu, ternyata responnya bagus, jadi akhirnya dikeluarkan. Ya, yang Mawar Putih yang 15 juta views itu ya? Iya, betul ya. Oke, sama-sama sebelum pandemi, dan ini bagian dari Dreams Come True-nya Bunda Inul, karena ini menyanyikan single Melo ya. Oke, okay, Rizky, Rico, tadi sudah di mention bahwa ini sebenarnya karya kalian ya? Ya, alhamdulillah. Sudah berapa tahun yang lalu? Rekamannya? Kalau untuk Jatuh Hati ini lagunya sudah 3 tahun lalu.
tapi negara lagi aransemen musiknya kemarin-kemarin orang pasal 2 pandemi, justru waktu pandemi ini kita waktunya untuk berkarya gitu kan, buat lagu atau segala macam. Itu yang aku rindu, itu alhamdulillah kita ada beberapa lagu yang kita kasihkan, kita sujud ke Ustaz Steve. Jadi alhamdulillah yang masuk itu Jatuh Hati dan Aku Rindu. Dan yang Aku Rindu ini pure aransemennya itu dari arahan Ustaz Steve. Oke, jadi produser mengarahkan. Ya. Oke, dua lagu karya lama, salah satunya direkam di tengah pandemi. Ya, ya gitu. Ya. Tapi belum pernah konser sama sekali. Ya. Jadi benar-benar semuanya adalah baru di album ini. Ya. Oke, King Nasar. Ya, tadi untuk dua lagu yang baru terasa sama yang Hancurkan Tipu itu, memang direkamnya itu baru banget. Kalau yang lain itu sudah lama, kalau itu mungkin pada saat lagi PSBB ya, kemarin itu bulan, waktu itu bulan September direkamnya, Agustus akhir itu pokoknya selesai karena prosesnya alhamdulillah cepat dan kurang lebih ceritanya sama seperti yang tadi aku ceritakan, tapi alhamdulillah tidak, ya tetap menjaga ya, masuk studio semua cemplon apa semua segala macam selalu dengan menjaga protokol kesehatan, tapi tetap tidak mengurangi syahdunya atau hikmatnya sebuah lagu. Kalau boleh tahu kapan tepatnya almarhum kan gak seperti iya kakak udah 6 tahun udah lama, tapi memang kebetulan rasa kehilangan itu masih ada selalu ada karena setiap kita kan kayak misalkan kalau lagi malam takbiran atau misalkan pas lagi pokoknya hari-hari spesial itu kita selalu